sosial media. Oh iya, untuk menghapus stigma negatif daripada prostitusi di Surabaya. Oh, itu saya suka. Jaga duduk saja. Oke, Pak, kita tunggu dulu. Tadi duduk di sini itu udah saya tulis, nanti digiatkan lagi kita bantu, Pak. Nah, siap. Wah, nanti bagaimana ada enggak identik prostitusi tapi kerajinan. Dan prostitusi terselubung gitu tadi. Iya. Harus lawan saya kalau. Loh, ini apa loh? Fakta loh, Pak. Iya, Pak. Prostitusi terselubung. Ini ternyata pesertanya luar biasa. Tampak sama. Karena macet lagi kan. Terus iya, jadi aku sama Didi itu selisihnya itu bisa 4 kilo 5 kilo. Oh, dia es Pak Didi biarin Pak Ruru berangkat dulu. Kita minum kopi dulu aja. Kita cuma minum kopi gini ternyata masih kurang. Padahal sepeda motor. Bagi teman-teman semuanya, kami perkenalkan dulu nama saya Didi. Kita sebenarnya apa namanya sebelum mulai ini kan ada baiknya berdua dulu ya. Iya, marilah kita sama-sama. Selesai. Oke, ini judulnya sekarang ini jadilah jurnalis yang profesional. Apa sih sebenarnya jurnalis itu, nanti bisa dibahas dengan tuntas sama Mas Mas Gendro dan Mas Adi. Dan untuk sebagai apa namanya yang memviralkan gimana gitu. Untuk yang sekarang ini kita hanya kayak anak kecil, namanya umur masih 1 tahun, calistung gitu, baca, nulis, dan kita bisa membaca, bisa menulis, dan bisa berhitung, sudah bisa cari duit, ya kan? Nah, itu kan intinya di situ. Membaca, wajib. Menulis, juga bisa. Tapi menulis yang bagaimana, yang pakai aturan dan segala macam itu, di sini lah tempatnya. Sementara ini, kita sama Mas Dodo dulu ya? Sama Mas Dodo. Ya. Mas Dodo, moderator. Sebagai pembuka pertama, apa yang akan di... Kecelakaan lebih baik difokuskan ke kondisi kendaraannya. Kalau toh ada korban mungkin dari jauh. Akan blur gitu kan. Atau di blur. Nanti kan pasti sudah kemarin ya disebutkan korban. Kalau kita biasanya kan pakai antri. Biasanya di Android ini banyak fiturnya. Sebenarnya kalau kita bisa menggali itu fitur-fitur ini bisa kita gunakan untuk membuat video kita lebih menarik. Itu ada time lapse, ada slow motion biasanya, ada stabilizer. Kalau dalam stabilizer kita agak goyang dikit-dikit akan ditahan oleh mesinnya kamera. Tapi kalau tidak ada stabilizer, mau nggak mau ngambilnya juga harus stabil. Biasanya kan ngambil gitu. Nah hindari ngambil gini Pak, dari sini. Gua lihat ini mana? Usahakan kalau di situ ada peristiwa ya udah di situ ya, diemin aja. Kalau ada momen lagi, kan biasanya ada posnya di sini. Ada pos, di pos diputul, baru pindah, diambil lagi, hidupkan lagi, direkam lagi. Prinsip dari pengambilan gambar video itu sebenarnya cut-cut. Jadi ngambilnya 8 detik. Tapi kalau momentum biasanya sekarang aturan itu nggak berlaku kayaknya karena sekarang udah visual ini udah berubahnya begitu jauh. Kadang-kadang kita ngambil ini sampai selesai peristiwa di situ kan lagi seru itu udah kita rekam terus sampai selesai. Di anu Pak Novo, si ada bukan Pak Anu apa jenis apa ya dana atau dana pembinaan atau dari dinas untuk kawan-kawan yang aktif di sana. Bapak
panjenengan saya ini gak usah WA sama pemerintah kota itu hadir. Jadi gini, apa yang harus kita bimbing, apa yang harus bikin sebuah proposal, bikin sebuah kegiatan, kita pengen gini lah. Lek Surabaya itu mono istilahnya. Memang sampai hari ini, terus apalagi kita mewarisi nama besar pos kota Kota Baru. Tapi ada masalah yaitu di dalam kemajuan yang namanya finansial bisnis. Saya merasa bahwa COVID-19 sampai tahun itu mestinya kita sudah bagi-bagi duit mestinya. Hari ini tuh mestinya udah tapi belum menjadi kenyataan. Jadi ini menjadi keprihatinan saya sejak bulan ketujuh itu maksimal ada konsep-konsep yang bisa kita kembangkan ya, sehingga kita nanti bisa bahagia, ada pemasukannya teratur, ada neroyo sore kopi penting. Belum terlaksana karena apa? Ya karena